Mereka sudah membunuh, membantai orang-orang Papua tanpa kesalahan. Mereka itu haknya dia sebagai orang Papua, dia dibunuh dan dibatas hampir 800 ribu orang. Sepengalaman waktu Belanda jajah kami, tidak pernah satu orang Papua pun ditembak di muka umum. Tidak bicara nanti setiap pulang ke rumah. Tidak ada kebebasan. Mereka sudah membunuh, membantai orang-orang Papua tanpa kesalahan. Mereka itu haknya dia sebagai orang Papua, dia dibunuh dan dibatas hampir 800 ribu orang. Saya belum pernah pikir bahwa nanti satu saat saya akan pimpin perjuangan, belum pernah ada pemikiran itu. Ya, rupanya Tuhan menghendaki itu. Ya, sebagai alat kecil dalam Tuhan siap.
apapun yang Tuhan perintahkan saya akan siap. Karena saya menghendaki sebagai saya pemimpin. Ya itulah tuntutan rakyat. Itu saya selesai tuntutan rakyat. Dan saya sudah berjanji kepada rakyat. Sampai nyawa saya pun sudah saya persembahkan untuk perjuangan ini.